Pagi ini aku bersiap menuju Pulau Pahawang. Rutinitas yang kujalani sejak Maret 2012. Bersama relawan sahabat pulau, tiap sebulan sekali kami menyeberangi perairan Teluk Lampung ini demi mendekatkan jendela dunia pada anak-anak pulau. Namaku Ari Setiawan, mahasiswa semester 12 jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Kawan-kawan kerap memanggilku Awan, supaya akrab katanya. Dari Bandar Lampung, Pulau Pahawang ditempuh selama 2 jam perjalanan. 1 jam perjalanan darat dilanjutkan 1 jam perjalanan laut. Dan seperti biasanya, pria 56 tahun ini selalu menyambut kedatangan kami. Ialah Abah Roshid. Sahabat Pulau adalah komunitas pemuda yang peduli pada pendidikan anak-anak, utamanya di pulau terpencil. Pusatnya di Jakarta. Melihat keadaan anak-anak pulau di sini, komunitas ini kuinisiasi pula di Lampung pada 2012. Takdir menggiringku pada satu cerita baru. Kala ku dapati informasi soal minimnya kesadaran masyarakat soal pendidikan di Pulau Pahawang. Setelah lulus SMP, tak sampai 50% anak melanjutkan sekolah. Mereka memilih bekerja, kebanyakan merantau keluar pulau. Pernikahan dini juga bukan hal asing. Tak hanya itu, sebelum tahun 2014, sekolah hanya ada satu bangunan. Gabungan SD, SMP, dan SMA. Meski kini SMA sudah memiliki bangunan sendiri, kaitan antara minimnya fasilitas pendidikan dengan dampak tersebut jadi nyata adanya. Padahal, di Kabupaten Pesawaran, Pulau Pahawang merupakan salah satu pulau terbesar. Kali pertama datang ke sini, penerimaan masyarakat jadi tantangan yang harus kuhadapi. Yang pertama ketika pertama kali kita datang, semua orang menaruh curiga. Ini orang mau apa? Biasanya orang datang ke pulau itu hanya pingin main-main, pingin wisata. Tapi ini kok tiba-tiba harusnya ketemu masyarakat, ketemu tokoh-tokoh setempat, menemui kepala desa ini apa gitu kan? Orang itu dengan seperti menaruh curiga gitu kan? Seiring waktu pendekatan yang kami usahakan, kini tengah berujung pada pembangunan rumah baca. Kira-kira berapa lama bahan yang selesai? Kurang sampai lagi, sampai ini atap. Sementara menunggu pembangunannya rampung, rumah baca menumpang di rumah Abah. Ku kenal Abah pada 2012, di atas kapal yang kutumpangi menuju Pulau Pahawang. Sebagai tetua di sini, Abah peduli dengan masa depan anak-anak pulau. Karenanya, ia bersedia mengelola rumah baca ini nantinya. Alhamdulillah berkat persatuan dengan sahabat pulau, dengan anak-anak sini, dengan masyarakat sini, bisa terwujudnya rumah baca. Di kerjasamanya, saya izinkan kata beliau, di mana Pak tempatnya? Kami belum punya tempat, kata Abah, ikhlasillahi ta'ala. Yang penting ada modal satunya, ada kemauan, keduanya ada yang mantap. Abah berikanlah
Karena dirancang oleh Abah itu masa depan anak-anak kita untuk kita bersama. Masa depan-depan anak-anak yang baru TK, bisa nanti SD, bisa berjalan sampai panjang. Kelak, rumah baca juga akan jadi pusat kegiatan pembelajaran masyarakat, soal apapun. Bisa juga pakai ibadah gitu. Jadi kalau penting ikhlas hatinya kita. Kalau kita merawat gak ikhlas hatinya mungkin gak dapat ibadah. Tapi kalau kita senang hatinya, insya Allah dapat ibadah. Hanya saja yang jadi kendala, yakni memastikan aktivitas rumah baca berlanjut. Pasalnya, hingga kini belum ada relawan lokal yang mau bergabung. Mungkin pemuda di sini segan, karena kami sendiri jarang datang dan belum dekat dengan mereka. Itu sebabnya, aku dan beberapa relawan berusaha memberikan kegiatan menarik tiap kali datang. Seperti malam ini, selepas mengaji, ku ajak anak-anak membuat kerajinan dari kulit kerang. Dipakai untuk souvenir Pulau Pahawang, ya kan? Kita tahu Pulau Pahawang ini dia adalah salah satu ikon untuk tempat wisata. Sedangkan untuk oleh-oleh apa namanya souvenirnya belum ada. Nah, kenapa kita ajarkan ke adik-adik? Biar adik-adik itu bisa membuat karya-karya mereka dengan yang sangat sederhana dari kulit-kulit kerang tadi. Dan itu pun bisa nanti kedepannya bisa menjadi nilai jual. Hingga kini banyak warga Pulau Pahawang yang bekerja sebagai buruh. Dengan memiliki keterampilan semacam ini, kuharap anak-anak menjadi kreatif. Dan nantinya bisa menciptakan peluang usaha sendiri. Sebenarnya tak salah juga bekerja untuk orang lain. Tapi bukankah tetap lebih baik jika kita bisa berdaya dengan diri kita sendiri? Mereka harus sejak dini mungkin harus tahu bagaimana perkarang itu tumbuhnya hanya 1 cm per tahun. Jadi kalau rusak, ya rusak juga semuanya kan. Kena Slim. Terletak di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran. Pulau Pahawang dihuni oleh sekitar 1.500 jiwa. Mayoritas warga bekerja di ladang atau menjadi buruh. Namun di luar pulau, nama Pahawang lebih dikenal karena keindahan bawah lautnya. Menjadi pesona bagi wisatawan untuk berkunjung. Potensi wisata itu pula yang perlahan mengalihkan sebagian mata pencaharian warga. Membuka rumah makan atau menyediakan jasa penginapan. Berita baiknya memaksimalkan potensi tersebut kelak meningkatkan perekonomian warga. Hanya saja sejauh mana warga siap menghadapi itu masih jadi tanda tanya. Karena bagaimanapun, eksplorasi wisata alam harus dibarengi dengan pemeliharaan yang bertanggung jawab pula. Hari ini kita akan menanam apa namanya? Terumbu karang. Nah, terumbu karang ini hewan atau tumbuhan? Hewan. Ini tempatnya di mana? Laut. Di darat laut. Pemahaman tersebut yang coba kami tanamkan pada anak-anak. Ya, jadi anak-anak harus belajar sekarang biar mereka tahu bahwasanya ini adalah tanaman yang perlu kita jaga di laut. Jadi mereka harus sejak dini mungkin harus tahu bagaimana perkarang itu tumbuhnya hanya 1 cm per tahun. Jadi kalau rusak, ya rusak juga semuanya kan. Kalau misalnya ini juga hilang, rusak,
itu nanti nggak ada orang yang mau datang ke pulau. Nah, ini juga kan untuk adik-adik biar bagaimana nanti ketika gede mereka mungkin jadi apa guide tournya para wisatawan, jadi mereka juga tahu bagaimana cara merawat karang. Awas-awas. Hari ini kami mempraktekkan cara transplantasi karang, semacam budidaya terumbu karang menggunakan media buatan. Nanam ini apa? Terumbu karang. Nanam berapa? Satu doang. Satu doang. Jadi gimana cara nanamnya? Satu. Kita taruh semen di kolek-kolek. Apanya yang di kolek-kolek? Semen. Masukin ke ini lubang. Terus udah beres. Oh, pernah nggak sebelumnya ikut nanam karang? Belum pernah. Oh, terus? Saya ketinggalan aja, pasir sekali. Itu menahan abrasi, jadi pasirnya yang di sana itu nggak terus kebawa ke sini, jadi semuanya nanti laut semua. Kami juga mengajari anak-anak tentang pentingnya tanaman bakau di ekosistem pantai. Persis seperti tempat mereka hidup. Kalau mereka tidak dari sekarang diajarkan, mereka kan tebang itu tidak, menurut mereka nggak korelasinya adalah ketika kita ajarkan mereka ini, ya itu tadi, bisa kembali lagi mereka yang menjaga sendiri. Karena selain kalau bukan mereka yang menjaga lingkungan mereka sendiri, tentunya tidak akan yang peduli. Jelang senja, kegiatan bersama anak-anak kami lanjutkan dengan mencari kepiting. Sudah seharian kami beraktivitas bersama. Lelah sudah pasti. Namun rasanya keceriaan dan kebersamaan ini melunturkan peluh yang ada. Awal mulai diajakin itu pertama ini, Mbak, anak-anak ini. Jadi anak-anak tuh antusias ngajakin volunteer-volunteer untuk berburu kepiting gitu. Jadi ketika hasil panen udah hasil berburu kepiting itu, ntar kita makan dimasak, terus diburu di ini, makan untuk bersama gitu. Kami dapat 12 ekor kepiting. Lumayan untuk menambah santapan malam ini. Biarpun rasanya sederhana, kebersamaan malam ini sejuta makna. Kita silaturahim nih, kita banyak bincang-bincang maha. Hampir 4 tahun sahabat pulau berjalan. Pemahaman warga Pahawang soal pentingnya pendidikan mulai tumbuh. Orang tua Dayu salah satunya. Gadis 11 tahun itu pernah diambang putus sekolah saat kelas 2 SD. Padahal, di sekolah ia termasuk siswa yang cerdas. Orang tuanya tak bisa berbuat lebih, lantaran mesti mengutamakan urusan perut. Berangkat dari fakta tersebut, kami membantu Dayu mengusahakan beasiswa dari sebuah LSM di Amerika Serikat. Kurang belajarnya. Sebelum ada sahabat pulau, dia kan masih senang-senangnya main. Ya, alhamdulillah, semuanya dia bisa. Mengerti sama bahasa Inggris dan agama. Biasanya diajakin belajar gitu atau gimana? Iya. Kadang kalau ada rombongan awan, kakak asuhnya, dia sering lebih giat untuk belajar. Belajar apa? Belajar MTK, menggambar, sama bahasa Inggris. Terus sekarang Mbak Intel udah gak pernah kesini lagi, belajarnya Dayu gimana? Belajar sendiri? Iya, belajar sendiri. Dayu hanya satu di antara ratusan anak pulau Pahawang yang berpotensi. Kilaunya tersembunyi lantaran tak diasah sejak dini. Kami tak mau anak-anak terlambat hanya karena alasan klasik lagi. Karena kami percaya, tiap anak harus diberi akses dan kesempatan seluas-luasnya. Kalau ngerasa capek, ya udahlah. Habis itu waktu saya berhenti aja lah, capek gitu kan. Tapi ngingat kegiatan sama adik-adik, mereka senang, mereka bisa ceria, mereka semangat belajar. Itu yang kadang membuat saya pingin, ya udahlah, balik lagi, ayo harus balik lagi, balik.
karena kalau ini dikejar nanti yang sebelah di sana kejar ke sini. Ya. Jadi nanti ada dua di sana, ujung sana sama di ujung sana di tengah. Oke. Yang aja udah biasa. Oke, oke. Ayo apa namanya? Giges tadi. Giges. Giges Forever. Yeay. Lagi. Giges Forever. Yeay. Namanya Bentengan. Permainan khas anak Nusantara yang juga berkembang di Pahawang. Permainan ini selalu jadi pilihan tiap kali berkunjung. Tempat aja aku. Lantaran mengajarkan semangat kerjasama dan kekompakan dalam tim. Nilai-nilai yang perlu anak-anak pelajari dalam kehidupan mereka kelak. Sambil bermain, kuyakini nilai-nilai itu akan mudah mereka pahami. Para relawan dan anak-anak berbaur. Kalau untuk perkembangan sendiri, termasuk berkembang sih, Mbak. Cuman hanya di sini masih perlu ditingkatin lagi untuk kekompakan anggota sendiri. Jadi karena kita kekurangan anggota, jadi istilahnya kita kurang maksimal. Cuman kalau untuk perkembangan sendiri udah cukup antusias masyarakat untuk ikut berkembang juga gitu, Mbak. Belajarnya harus semangat. Semuanya lihat kita kakak ya. Kira-kira ini gambar apa? Ada 46 relawan sahabat pulau yang terdaftar. Hampir semuanya mahasiswa. Hanya kemauan, syarat untuk jadi relawan sahabat pulau. Tapi jumlah itu tak tentu. Itu sebabnya konsistensi relawan masih jadi pekerjaan rumah. Banyak relawan datang dan pergi. Tergerus seleksi alam. Satu masa, pernah tak ada satupun relawan yang bisa kuajak berkegiatan. Saat itu kegiatan memang sudah berjalan waktu itu, tapi setelah kegiatan berjalan, ternyata mereka hilang. Saya tidak tahu, seperti hilang begitu saja gitu kan. Mungkin karena komunikasi jadi kurang bagus sama teman-teman, sehingga mereka... Ya, selama ditanyakan alasannya ya sibuk di kuliahan. Saat itu memang nggak ada volunteer, ya kegiatannya ya kosong selama ada vakum. Pendanaan kegiatan juga kerap jadi masalah. Lebih sering memakai uang pribadi. Sedangkan kami masih mahasiswa yang bergantung pada orang tua. Terlebih aku tak berasal dari keluarga berada. Sebagai manusia biasa, keputusasaan kerap melanda. Kalau ngerasa capek, ya pasti capek karena harus memikirkannya sendiri. Ya kan saya harus memikirkan kuliah, saya harus memikirkan untuk kehidupan sehari-hari saya kan. Belum lagi memikirkan hal-hal yang lain, yang seperti layaknya teman-teman yang lain, seperti itu. Tapi saat itu saya hanya memikirkan sendiri bagaimana kondisi waktu di pulau. Karena ketika kegiatan hanya sekali jalan itu meninggalkan bekas-bekas yang harus dilaksanakan lagi. Misalnya kan untuk memperbaiki, misalnya kita waktu itu ya hanya ya jalan aja lah intinya. Bagaimana caranya kalau nggak ada volunteer ya sudah saya pikirkan sendiri nanti ke depannya bagaimana. Lebih kecapeknya ke situ. Dan saat itu memang kita ada sahabat pulau memang nggak hanya di Lampung waktu itu. Tapi saat itu ketika saya bercerita juga ternyata nggak direspon. Ketika saya ngeluh, ternyata waktu itu nggak direspon juga gitu kan dari teman-teman yang lain. Sehingga yang rasa udahlah, habis itu waktu saya berhenti aja lah, capek gitu kan. Tapi ngingat waktu apa kegiatan sama adik-adik, mereka senang, mereka bisa ceria, mereka semangat belajar. Itu yang kadang membuat saya pingin, ya udahlah balik lagi, ayo harus balik lagi, seperti itu. Sejak Agustus 2015, sahabat Pulau Lampung hadir juga di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Terletak 1 kilometer dari pusat kota. Pulau ini terkenal sebagai penghasil ikan asin dan teri. Di sini tak ada anak putus sekolah.
Permasalahannya terletak pada semangat belajar anak-anak yang kurang. Tadi siapa yang kanan, siapa yang kiri? Yang ini tadi diem aja, yang ini dua langkah, yang ini tiga langkah, empat langkah, lima langkah. Kita jajal turunnya ya. Sama seperti di Pahawang, Sahabat Pulau di Pasaran dikonsepkan sebagai tempat belajar soal apapun. Sains, bahasa, bahkan budaya. Untuk anak-anak ataupun warga. Keinginan kita, keinginan masyarakat kita ini untuk mempelajari apa namanya ciri khas daerahnya itu sangat kurang gitu. Maka kenapa perlu ditanamkan ke anak-anak itu untuk mempelajari apa sih ini mereka apa namanya ciri khas dari Lampung sendiri gitu. Jadi kan anak-anak juga bisa tahu mereka punya tarian. Jadi ada pelestarian dari tari-tarian daerah yaitu ciri khas Lampung sendiri gitu. Sebuah nasihat pernah ku dapat. Sebaik-baiknya orang adalah mereka yang berbuat baik untuk orang lain. Ada petunjuknya di situ, silakan disilang. Kemudian untuk semoga langkah kami ini takkan terhenti. Tertulis di dalam itu ada huruf K, T, dan A. Sangat pingin, terutama volunteer yang ada di lokal, di rumah baca yang ada. Ya, kami sangat pingin itu. Volunteer tetapnya kemudian sehingga ketika rumah baca ada itu tetap aktif walaupun kegiatannya mungkin hanya membuka rumah baca untuk sekedar di adik-adik masuk belajar buku, belajar membaca segala macam tanpa ada pendampingan. Yang penting intinya itu dulu, rumah baca ada, bisa dibuka, bisa diakses masyarakat. Demi mereka.